Mampus, mampus, mampus. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Sepampet. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya para subscriber aku dimanapun kalian berada? Hari ini kita absen dulu yuk. Pertama nih kita absen Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi, Hong Kong, Macau, apalagi nih yang belum nih. Aduh. Yang pasti dimanapun kalian berada semuanya, subscriber aku hari ini yang pasti aku yakin kalian semuanya bahagia banget. Karena hari ini hari yang paling kalian tunggu-tunggu. Khususnya buat BXB semuanya yang ada di seluruh dunia ini. Kenapa? Karena hari ini ada video terbaru dari Veteran Putra Onsu. Ngeluarin single terbaru lagi. Judulnya Inikah Cinta. Karya dari... Karya dari Daniel Adriano Sabah. Jujur li nih ya, aku penasaran banget ini lagu Onyo yang terbaru nih kayak gimana. Karena kemarin BXB itu udah spill-spill nih ke kita, Kak, Onyo mau ngeluarin single nih. Terus Onyo juga posting 3 hari lagi Onyo ngeluarin single. Dan hari ini akhirnya keluarlah single itu. Gimana? Langsung kita tontonin aja yuk single terbaru dari Onyo, Inikah Cinta. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang lagi nonton nih, yang belum subscribe nih, subscribe dulu channel Idol Fikri. Langsung aja kita tontonin Veteran Putra Onsu, Inikah Cinta. Veteran Putra Onsu, Inikah Cinta. Tunggu. Dari musik-musiknya sih kayaknya ini bukan lagu baru. Kayaknya ini lagu lama ya. Kita dengerin dulu ya benar apa enggak. Takutnya kan musiknya sama tapi entah beda. Oh. Lagu ini ternyata. Dalam. Ternyata ini lagu Inikah Cinta yang zaman dulu dipopulerin sama ME. Iya, ME. Boy group lah ya hitungannya zaman dulu. Dinyanyiin recycle ulang berarti sama Onyo, biarpun bukan lagu baru, kita dengar tadi udah ada perbedaannya. Nah, jumpa diri di satu sesat. Ada tadi. Tadi bagian rip and run, dan itu udah beda banget sama original versionnya. Mampus. Ini aku salfok sama gayanya Onyo, benar-benar penampilannya nyuluk lagi ya, penampilan yang baru lagi dari Onyo. Ini deh, dia bajunya silver. Ini ingetin zaman ME itu tahun 2000-an, 90-an akhir atau 2000-an. Dan ini Onyo mengemasnya dengan gaya baru lagi. Stylenya oke. Saat riff and run-nya banyak banget di lagu ini sumpah. Dan tadi kenapa aku kaget? Aku kan masih oh ya Onyo pakai bajunya oke lah silver gitu kan. Terus kan nggak dikancing tuh bajunya.
Aku pikir dia pakai daleman ya. Ternyata nggak pakai daleman sama sekali. Badannya bagus banget, gila. Makin dewasa aja nih jadinya. Hey, mampus. Improve semua. Udah diimprove semua sama Onyo di situ. Referennya banyak banget. Bener. Mempesona. Dirinya. Oh. Falsetnya. Gimana tadi falsetnya? Enak banget bagian falsetnya. Dan ini benar-benar berubah sih dari original versionnya ya. Kalau yang original kan ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Tapi Onyo tadi diimprove, ini kan rasanya gimana tadi ya? Yang pasti itu ya Onyo nyanyi ini tuh benar-benar kekinian banget, beda banget sama yang ya yang versi jadul. Memang ya yang jadul memang beda ya. Ganti style lagi. Mampus. Mampus. Ini benar-benar banyak banget improvisasinya, banyak banget perubahan di lagu ini. Benar-benar bikin fresh banget lagu ini jadinya. Mampus, mampus, mampus. Ini, aduh, Onyo makin ke belakang. Gila. Sumpah ini lagu jadi bagus banget. Jadi makin keren gitu jadinya dibikinnya. Falsetnya ada, riff and run-nya banyak banget, improvisasinya banyak banget. Aduh. Ini benar-benar Onyo lagu baru, tampilan baru, cara nyanyi baru, tambah dewasa lagi kelihatannya. Wow, ini biarpun bukan lagu baru ya hitungannya ya, recycle Onyo. Ingat ya, recycle sama cover beda ya. Ini Onyo recycle
lagu Inikah Cinta yang dulu memang ngetop banget lagunya. Semua orang yang hidup tahun 90-an ke atas atau awal 2000-an, aku lupa lagu ini, semua orang pasti tahu lagu ME ini. Dan dinyanyiin lagi, di-recycle ulang lagi sama Onyo dengan versi yang lebih kekinian, lebih remaja lagi. Gila sih ini Onyo nyanyinya, improve-nya banyak banget. Ini lagu yang biasanya cuma pengulangannya easy-easy kayak gitu-gitu aja kan, pengulangan-pengulangannya, part-partnya. Tapi pas Onyo nyanyiin, bener-bener setiap kali pengulangan itu selalu dikasih improvisasi, selalu dibedain sama Onyo. Dan makin matang aku bilang si Onyo sih, makin-makin nunjukin kalau dia bisa jadi penyanyi apa aja, genre apa aja dilibas sama Onyo. Dan yang satu lagi yang aku bikin salsop adalah tampilannya Onyo. Kan memang setiap kali bikin single kan Onyo pasti tampilannya selalu beda, gak pernah mau sama-sama tampilan dia sebelumnya. Nah kali ini agak unik sih tampilannya, agak dikuncir gitu. Terus bajunya cuma dua kali ganti doang. Tapi itu keren banget, bener-bener kayak Onyo banget gayanya. Color clipnya, dance-nya, kostumnya, semuanya yang pasti lagu ini asik banget buat diputerin di mana-mana nih, lagi kerja, lagi di jalan nih, ngantuk kita bisa hilang banget dengerin lagu Inikah Cinta dari Onyo ini ya. Buat kalian semuanya yang lagi di jalan, lagi kerja, hati-hati di jalan, hati-hati lagi kerja. Yang lagi nonton video ini, subrek dulu channel ini. Like, komen juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.